Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina. Di video kali ini saya mau unboxing dispenser galon bawah ya Bunda. Ini produk dari Mito, yaitu tipe MD666. Nah ini barangnya. Dari kotak boxnya aja ini besar banget ya, panjang, persegi panjang. Dan di sini aman untuk balita juga karena tombolnya itu ada di atas ya Bunda. Daya pemanas 380 watt, daya pendingin 65 watt, temperatur pemanas 85 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius ya. Temperatur pendingin 16 derajat Celcius, kapasitas tangki pendinginnya 0,5 liter, kapasitas tangki pemanasnya 0,8 liter ya Bunda. Nah sekarang kita lihat ya Bunda, kayak apa model dan desainnya ya. Seperti biasa yang paling atas itu kardus pengaman ya, jadi barangnya itu kalau dikirim kemana-mana nggak takut rusak, ada pengamannya. Ini paling atas saya lepaskan dulu. Selanjutnya ini ada pembungkus plastiknya, tinggal kita tarik seperti ini ya, saya tunjukkan lagi. Nah ini yang saya temukan pertama, buku garansi ya Bunda. Di sini garansinya itu 1 tahun, dan ini dilengkapi juga untuk buku pemanduannya. Jadi kalau kita kurang jelas bisa kita baca-baca di buku panduan ini ya. Ini saya sisihkan dulu. Kita tarik dengan tarik ke atas seperti ini ya. Nah di sini ya saya bilang aman tadi untuk balita karena tombolnya itu ada di atas. Ini paling atas tombol. Di sini ada tombol untuk panas, normal dan dingin ya. Nanti kalau kita masukkan ke arus ini akan nyala ya Bunda kalau kita pencet tombolnya. Dan bawahnya ini ada tulisan Mito tipe MD666 ya. Dan di sini untuk air kerannya, keluar air kerannya itu terbuat dari stainless ya Bunda. Bisa dilihat terbuat dari stainless, jadi anti karat. Nah ini arus listriknya ya Bunda, ya buka dulu untuk arus listriknya. Kabelnya lumayan panjang, jadi kalau kita punya arus tinggi masih terjangkau ya, panjang banget seperti ini. Saya sisihkan dulu. Lalu di bawah kerannya ini dilengkapi dengan sarang. Ini gunanya kalau ada percikan-percikan air waktu kita minum, airnya itu gak berantakan, gak tumpah, dia akan turun ke sarangnya ini lalu dimasuk ke dalam wadah ini ya Bunda. Dan ini bisa dilepas, jadi bisa kalau penuh airnya bisa kita bersihkan dan cuci ya. Ini bisa bongkar pasang seperti ini. Nah seperti ini, terus kita taruh sarangnya. Nah seperti ini. Dan lalu untuk yang utama Bunda, ini yang model baru, galonnya itu ada di bawah. Di bawah pun nggak nampak seperti ini, kayak kulkas ya ini. Kulkasnya itu di dalam, kita buka. Dan seperti ini ya, galonnya di bawah, jadi sangat ekonomis, simple, sangat membantu sekali ya. Biasanya galonnya itu di atas ya, jadi kalau di atas itu kita lebih sulit sampai ngangkat-ngangkat gitu. Jadi di bawah seperti ini tinggal naruh aja ya. Ini dalamnya itu dilengkapi selangnya Bunda ini. Galonnya dimasukkan, dan galonnya itu kalau udah dibuka nggak perlu dipasang lagi tutupnya karena di sini udah dilengkapi untuk tutup galonnya juga ya. Nah, selanjutnya kita coba ya Bunda. Ini air galonnya saya buka dulu tutupnya. Lalu tinggal kita masukin ke kotak tempat galonnya ini. Nah, tinggal kita dorong aja, nggak perlu kita angkat ya. Kita dorong aja. Nah, seperti ini. Lalu
Bunda, kita tutupkan seperti ini. Jadi aman ini Bunda, enggak takutnya debu. Seperti itu, tinggal kita nyalakan. Terbunyi suara ya Bunda, tandanya ini udah mulai aktif, airnya naik ke atas. Kita tunggu, jangan kita langsung pencet mengambil air ya, kita tunggu dulu sampai penuh dulu. Kalau penuh dia akan berhenti ya suaranya. Nah ini Bunda, tandanya udah penuh ya, suara ngisi air di dalamnya udah berhenti. Selanjutnya kita tinggal coba pakai ya. Nah sekarang kita tes untuk yang panas dulu ya Bunda. Ini gelasnya saya taruh di bawahnya. Dan untuk yang panas ini ada tombolnya ya Bunda. Tombolnya di atas. Kalau langsung kita pencet seperti ini dia nggak akan keluar. Jadi perlu kita seperti ini tombol. Nah ini baru keluar. Dan ini cepat banget Bunda. Setelah mengisi panasnya itu langsung ini dalam apa, suhunya 85 derajat sampai 95 derajat ya, ini untuk yang panas. Panas banget, buat kopi juga bisa ini. Nah selanjutnya kita coba yang dingin ya. Kalau yang dingin tinggal kita tombol pencet aja seperti ini, nggak ada pengamannya. Yang ada pengamannya cuma yang panas aja ya Bunda. Yang normal juga nggak ada pengamannya ya. Nah ini yang dingin, udah dingin banget kayak ada es batunya ya. Nah cukup sekian ya Bunda, unboxing dispenser galon bawah produk dari Mito MD666. Untuk harganya bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.